Oke ya, uh, kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke ya, ini lanjutan yang kemarin Recording in progress Ya, status data RM saya sudah ketemu caranya um, Yang kemarin itu kan PR-nya itu yang ini ya Yang lihat kunjungan Sama uh, Yang radiologi Nah ternyata memang kalau dilihat itu tuh bukan hanya radiologi sih Farmasi juga berarti yang ditampilkan itu hanya pasien yang dapat resep Kalau lab juga berarti hanya pasien yang diperiksa lab Sama IGD berarti pasien-pasien yang berkunjung ke IGD Jadi nggak ditampilkan semua pasien Nah ini sudah sudah beres Coba ya kita running saja kita tes ternyata di sini tuh kalau yang radiologi itu kita modif ininya modif query nya jadi query nya itu kita persempit jadi hanya pasien yang dapat permintaan radiologi nah ini di sini saya tambahkan di inner joinnya ya kemarin kan inner joinnya langsung rek nah inner joinnya dari permintaan ini permintaan lab inner join rek periksa kalau radiologi sama dari permintaan radiologi inajuan kerik terus kalau yang ini yang farmasi berarti inner nya itu dia ke resep obat jadi hanya yang dapat resep-resep obat saja nah ini nih nah ini ya from resep obat oke eh, yang IGD kalau yang IGD berarti polinya saja polinya kita persempit ke IGD. Jadi where nama poli uh, like IGD. Nah, ini or poliklinik nama poli awalnya kan like-nya kan tanda tanya nih. Saya langsung di-inject di sini aja. Jadi nanti nama poli like IGD uh, akan masuk. Oke. Okay. Nah, ini saya seringnya dihilangkan. Oke, okay. kita coba tes. Uh. Oke, okay. status data RM. Oke, okay. ini semua pasien itu ada segini nih. Coba yang farmasinya dapat berapa? Nah, farmasi segini. Terus kalau yang labnya ini, radiologinya nggak ada ya? Ada nggak? Oh, ada. Coba ini di ini lagi. Oh, ini. Oh oke, okay. dia kalau diklik berkali-kali muncul, berarti ini harus dikosongkan dulu nih. Ini nggak mau coba ini, ini dia nggak muncul, ini nggak muncul, yang lab ya. Oh yang lab dia kalau digini muncul terus nih. Ini harusnya dikosongin sih. Oh ini nggak yang ini Oke, okay, berarti bermasalah yang lab. Kita cek permasalahan labnya yang tampilnya jadi nanti itu dikosongkan dulu um, ini nih ya ada valid tabel kosong jadi deskripsinya itu ini di tabel tampil 3 nah ini tab modelnya saya salah nih yang kosong itu harusnya tab mode 3 nah, ini ya valid tabel kosong tab mode 3 yang lain udah sama belum ini tab mode 2 Tabung 3, tabung untuk 4, tabung 5. Oke, okay. kita coba jelaskan lagi. Ya satu oke okay. yang live oke okay. ya dia tidak tidak muncul lagi dia tidak membuat row baru oke okay. oke okay. nah sekarang kita coba yang ininya kunjungannya saya random misalkan pasien sasas -sas. lihat kunjungan ini masih sasas oke okay. Di sini terus yang kedua Dewi Ekawati, dia kami lihat ya, Dewi Ekawatinya. Oke, okay. yang ketiga Rasul Oganda masuk RN Radiologi kita ini sama Asrul juga. Oke, okay. sekarang yang IGD. IGD Setiawan. Oke, okay. oke okay, seperti itu silahkan. Yang lain belum beres, baru sempat kekerjain yang ini aja. Ya. Uh -uh. Tapi kalau untuk yang IGD dok, memang tadi kan di polikliniknya tuh muncul yang penyakit dalam gitu apa emang parameternya? Eh, penyakit dalam muncul ya? Yang di sini ya? Yang di ya, status data NAM itu. Coba, coba, coba. harusnya sih cuma ini doang naik IGD ininya sih coba jangan-jangan harusnya -jangan. IGD IGD aja status data RM kalau nanti filternya dijalani sih memang IGD dok tadi udah dicoba yang ini ya atas nah, yang IGD-nya oh yang filter atas ya. Ya, filter ya. ya. itu yang nisang. asal polinya Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Bentar, dia Eh, oh, bentar, tunggu bentar. Putar, bentar, putar, bentar. putar, kedeng-kedeng-kedeng. Ayo. Oke. Okay. Eh, uh, berarti di sini belum berhasil nih. IGD IGD. Oke, okay, coba kita perbaiki. Uh, berarti kalau seperti itu ini poliklinik nama poli poliklinik ini ada ininya enggak ya? Eh uh, poliklinik kode poli aja lah. Jangan nama poli. Coba-coba. poliklinik Ini namanya poliklinik kode poli ya. Coba kita buat di sini Oke, okay, berarti Kak. Jangan like berarti. Kode polis sama dengan Kak. Oh, sorry, dia itu kan organ, jangan or berarti. Ininya n. Nah, gini ya. kalau Oreo, ya nanti memang memang muncul sih yang yang IGD-nya tapi nggak nggak spesifik IGD. Mm -hmm. Masih ya. Oh. Entar. Mm -hmm. <laughs> Tah, ini kenapa ini bentar? Or dia masih or original. Ending frisa nomor nomor or dong, bentar Bintang pen. Ini where concat right, like, and concat like. Eh, saya hilangkan aja di sini coba. Kita keluarkan dari sini. Ini kayaknya masih masih dalam kurung sini eh uh, sini coba kita taruhnya di sini aja ya n status data Rm nah oke okay. seperti itu jadi um, ini tuh karena memang kalau kita tadi itu saya masukin di dalam kan kondisi di dalam itu ini kondisi pilihan sih jadi mau apapun kita rubah ternyata ya tetap seperti itu Oke, saya beli lagi aja nih. Berarti yang di sini ada eh um, yang IGD perbaikan. Yeah. Ah, kita okay. kirim Oke, okay, sip. Yuk, dilanjut lagi.